بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan dua poin lagi materi yang berkaitan dengan penghalang-penghalang ilmu atau kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh para penuntut ilmu. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa minha al-kibar. Yang selanjutnya penghalang ilmu adalah al-kibar, yaitu kesombongan. Waqad fassarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ajmali tafsir wa biyadihi wa awdahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan makna al-kibar atau kesombongan dengan penjelasan yang paling lengkap dan paling jelas. Nabi bersabda, al-kibru batarul haqqi wa qatlun nas. Kesombongan adalah yang pertama menolak kebenaran, yang kedua meremehkan orang lain. Jadi kesombongan itu unsurnya ada dua. Yang pertama, dia disampaikan kebenaran kemudian dia menolak. Yang kedua, dia merendahkan atau meremehkan orang lain. Ini termasuk penghalang ilmu. Wa batarul haqqi huwa raddul haqq. Batarul haqq artinya adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas ya'ni ihtiqaruhum. Ghamtun nas maknanya adalah meremehkan mereka. Wa minal kibriyai radduka ala mu'allimika. Dan termasuk bentuk kesombongan adalah engkau membantah kepada gurumu. Radduka ala mu'allimika. Engkau membantah atau menentang kepada gurumu, itu termasuk kesombongan. Wa tatawwulu 'alayhi wa su'ul adabi ma'ahu wa aydan istinkafuka 'amman yujiruka mimman huwa dunaka kibriya. Termasuk bentuk kesombongan yang kau meninggikan atau merasa tinggi di atas gurumu, kemudian berakhlak buruk terhadap guru, itu juga termasuk bentuk kesombongan. Kemudian tidak mengambil faedah dari orang yang kedudukannya di bawah kita, ini juga termasuk bentuk kesombongan. Enggan atau merasa malu mengambil faedah, mengambil ilmu dari orang yang di bawah kita, ini juga bentuk kesombongan. Wa hadza yaqulu li ba'dhi talabati. Dan ini terjadi pada sebagian penuntut ilmu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, berhati-hati dari sifat al-kibar, sombong. Setinggi apapun kita, sebanyak apapun ilmu kita, jangan merasa bangga dengan diri kita kemudian meremehkan orang lain. Idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fi 'ilmi istantafa wa lam yaqbal. Sebagian penuntut ilmu apabila disampaikan kepadanya sesuatu perkara dan itu disampaikan oleh orang yang lebih rendah kedudukannya dalam masalah ilmu,
dia tidak mau menerima, ya enggan. Ketika disampaikan ilmu, tetapi yang menyampaikannya adalah orang yang lebih rendah kedudukannya dalam ilmu, dia enggan untuk menerimanya. Syekh Utsaimin menyebutkan ini termasuk bentuk kesombongan. Wa tafsiruka 'anil 'amali bil 'ilmi unwan firman. Dan tidak mengamalkan ilmu, kita lalai dalam mengamalkan ilmu yang kita peroleh, itu adalah tanda bahwa kita terhalang dari ilmu. Tanda yang nyata bahwa seseorang itu terhalang dari ilmu manakala dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dia dapat ilmu setiap hari banyak, setiap pekan dia dapat faidah-faidah. Tapi ilmu dan faidah yang dia dapatkan berat untuk dia amalkan. Itu tanda seseorang itu terhalang dari ilmu. Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ani. Ilmu adalah perang atau lawan bagi seseorang yang menyombongkan diri. Maka orang yang sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Nah, terakhir termasuk penghalang ilmu adalah suhudzon, berprasangka buruk. Fayajibu 'ala thalibil 'ilmi al-hadaru min an yadun bi ghairi dhannin sayyi'an. Seorang penuntut ilmu hendaknya dia berhati-hati dari menyangka orang lain dengan sangkaan yang buruk. Ya, hati-hati. Seorang penuntut ilmu, pelajar, thalabatul ilm, harus berhati-hati dari menyangka orang lain dengan sangkaan yang buruk. Mislu an yakun lam yatasaddaq hadza illa dia. Contohnya, dia mengatakan tidaklah si fulan ini bersedekah melainkan karena dia. Ini contohnya. Atau contoh yang lain, lam yulqit talibu hadza as-su'al illa riyan li yu'rafa annahu talib fahim. Tidaklah seorang penuntut ilmu ini menyampaikan suatu pertanyaan melainkan karena riya, agar dia dikenal atau diketahui sebagai pelajar yang paham. Ini juga seudah. Kita mengira seseorang bertanya tentang ilmu niatnya dia atau untuk dikenal bahwa dia adalah penuntut ilmu yang faham. Dan riya ini termasuk sifat orang-orang munafik. Riya ini termasuk sifat orang-orang munafik. Sama suhudzon yang berburuk sangka ini termasuk salah satu sifat orang munafik. Fa iyyaka wa su'adzon biman zahiruhu al-adab. Maka hati-hati kita berburuk sangka terhadap seseorang yang secara zahirnya dia adalah orang yang adil, orang yang baik, orang yang jujur. Ya, hati-hati. Wala farqa bainan tadunna dhannan sayyi'an bi mu'allimika aw bi zalika. Dan tidak ada bedanya engkau menyangka dengan sangkaan yang buruk kepada gurumu atau kepada temanmu, apalagi kepada guru. Ya, hati-hati. Yang menyangka sesuatu kepada guru kita sangkaan yang tidak baik. Fa innal wajiba lisanu dhann biman dhalimu wa adala. Kewajiban kita adalah berprasangka baik kepada orang yang secara zahirnya adalah orang yang baik. Orang-orang yang hadir di majelis ilmu, insya Allah orang-orang yang baik. Orang yang hadir sholat berjamaah, insya Allah orang-orang yang
terhadap mereka kewajiban kita adalah husnudzan, berprasangka baik, dan hati-hati jangan sampai kita berprasangka yang tidak baik kepada orang-orang yang secara zahirnya adalah orang yang adil, ada dalam dirinya al-adalah. Kalau ada keburukan-keburukan yang itu masih samar-samar, belum jelas, belum pasti, maka carilah 1000 alasan, carilah 1000 udzur, sehingga kita yakin bahwa saudara kita itu adalah orang yang baik. Ini sikap yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Banyak penghalang-penghalang yang lainnya. Inti dari penghalang ilmu, seseorang terhalang dari ilmu adalah dosa. Dosa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu akan menghalangi dirinya dari ilmu. Waliyadzubillah. Sedangkan ilmu adalah sesuatu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tidak ada di dunia ini kebutuhan yang lebih butuh, yang lebih kita butuhkan daripada ilmu. Bahkan kebutuhan kepada ilmu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum dan bernapas sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana petunjuk salaf dalam mengambil ilmu? Apakah dengan mencukupkan satu dua ustaz saja? Karena khawatir jika mengambil banyak ustaz takut terkena syubhat, meskipun ustaz-ustaz yang lain akidah dan manhajnya lurus. Wallahu a'lam, tidak diragukan lagi bahwa kalau seseorang itu dikenal dengan manhaj yang lurus, akidah yang lurus, berpegang teguh dengan sunnah, meskipun dia tidak dikenal, maka belajarlah kepada dia. Silakan berguru kepada siapapun sebanyak-banyaknya. Yang penting sifat-sifat guru yang kita ambil ilmunya, yang pertama akidahnya lurus, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salaf, meyakini Allah Subhanahu wa taala, bersemayam di atas arus, berada di atas, tidak berada di mana-mana. Allah beristiwa sesuai dengan kemuliaannya. Kemudian akhlaknya baik. Karena salah satu cerminan dari akidah yang lurus adalah akhlak yang baik. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna keimanannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian tentunya selain akidah dan akhlak, dia juga memang memiliki kafaah ilmiah, punya kompetensi keilmuan yang cukup. Dia memang seorang guru. Ya, dari dulunya dikenal dengan ilmu, belajar sejak kecil dari dasar ilmu-ilmu alat. Bukan seperti orang-orang di zaman sekarang, kadang-kadang baru belajar sebentar, belajarnya belum tuntas, kemudian sudah mulai mengajar. Belajar kepada yang seperti ini dikhawatirkan akan banyak kesalahan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang yang bekerja sebagai service engineer perbaikan mesin? Terkadang dia mendapat pekerjaan memperbaiki mesin-mesin untuk produksi alat musik. Tetapi umumnya yang diperbaiki alat-alat yang tidak berhubungan dengan alat musik. Mohon nasihat. Ya, hukum asalnya kita memperbaiki mesin itu boleh dan termasuk kebaikan.
ada mesin bermanfaat kemudian rusak dan kita bisa membetulkannya, maka itu kebaikan, termasuk ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun jika yang diperbaikinya adalah hal-hal yang Allah haramkan seperti musik, ya maka membantunya termasuk perbuatan dosa dan bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hukum asalnya mubah, ya, dan kebaikan tergantung. Kalau yang diperbaikinya sesuatu yang haram maka tidak boleh, tapi kalau yang tidak haram maka itu termasuk kebaikan. Wallahualam. Lebih didahulukan yang mana, mencari nafkah atau mencari ilmu? Wallahualam, kita lebih butuh kepada ilmu dalam hidup ini. Tadi sudah sampaikan, tidak ada di dunia ini yang lebih dibutuhkan oleh kita daripada ilmu. Bahkan mencari nafkah pun itu butuh ilmu. Antum gak punya ilmu kemudian mencari nafkah, bisa jadi dalam proses antum mencari nafkah itu antum bertaburan dosa, bisa saja. Namun di sini mungkin maksudnya antum ada kewajiban memberikan nafkah sebagai suami, itu tetap harus antum cari, karena seorang muslim tidak boleh menghinakan dirinya dengan mengemis atau meminta-minta. Maka laki-laki harus bekerja atau berdagang untuk memberikan nafkah. Tapi jangan sampai kegiatan mencari nafkah ini kemudian menyibukkan dia sehingga tidak sempat menuntut ilmu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih didahulukan, tentunya ilmu tanpa diragukan lagi. Bagaimana cara tahap-tahap mencari ilmu bagi pemula? Ya, menuntut ilmu seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, salah satu syaratnya adalah tulu zaman, waktunya lama. Untuk pemula tentunya belajar dari yang dasar-dasar dulu, terutama ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, ya, nahwu, shorof, balaghah dan yang lainnya. Belajar dari dasar dan terus. Nanti kalau sudah bisa bahasa Arab, belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak juga secara bertahap dari dasar. Nah, memang di tempat kita agak sulit, ya, mencari tempat pengajian yang membahas dari dasar, dari nol, mulai dari ilmu-ilmu alat. Ya, ada beberapa yang mengajarkan bahasa Arab dari nol, nahunya, sorofnya, tapi kebanyakan tidak lanjut. Ya, kadang di pertengahan jalan banyak yang mundur, bahkan programnya juga terhenti. Nah, memang untuk mendapatkan ilmu itu butuh kesabaran. Antum pengen bisa sampai baca kitab, paham, betul-betul paham, paham maknanya, paham kandungannya, itu enggak mudah. Ya, antum butuh belajar cukup lama. Wallahualam. Ada sebagian pelajar suka pilih-pilih ustaz dalam menghadiri kajian. Jika yang si kajian ustaz terkenal, banyak yang hadir. Jika yang si kajian ustaz biasa atau tidak terkenal, sedikit yang hadir. Ya, ini sudah umum di mana-mana, ya. Meskipun guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sudah menyampaikan nasihat, termasuk ustaz kita, Ustaz Salam Fidahullah, seringkali beliau menyampaikan nasihat bahwa model ngaji kita itu seperti konser. Kalau tabligh akbar pasti ramai, tapi kalau kajian rutin sepi. Itu metode yang keliru. Antum di mana tempat antum, di situ ada kajian rutin, apalagi kajian kitab bahas fikih,
dan kita buta haram dari bab air, bab wudu terus. Antum ikuti itu. Ya, tidak perlu melihat ustaznya itu terkenal atau tidak. Yang penting tadi, ustaznya dikenal dengan akidah yang lurus, manhajnya lurus, akhlaknya baik, dikenal menisbahkan diri kepada sunnah, antum ngaji. Jadi patokannya adalah dari akidahnya lurus, manhajnya lurus, ya bukan patokannya terkenal atau tidak. Kalau terkenal antum datang, kalau enggak antum enggak datang, itu konsep yang salah. Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah di ruangan ada gambar makhluk bernyawa? Wallahu a'lam, tidak boleh ya. Memajang makhluk hidup, ya, makhluk bernyawa itu termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan salah satu adab yang paling berat itu akan diterima oleh yang menggambar, yang pelukis, termasuk memajangnya, yang memajangnya, termasuk di medsos juga. Para ulama kita menjelaskan, termasuk hal-hal yang diremehkan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang, padahal itu termasuk larangan, adalah memajang gambar-gambar atau foto-foto makhluk hidup tanpa ada hajat atau tanpa ada kebutuhan. Ini harus kita perhatikan. Apalagi mahat, ya, ini lebih tidak boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan bertanya, kami 5 bersaudara karena mempunyai rumah dengan usaha sendiri, sedangkan saudara ana ada yang punya rumah dengan diberi tanpa usaha, dan banyak dari orang tua yang memberikan sesuatu dengan mudahnya, sedangkan ana harus berusaha ini dan itu. Apakah seperti itu hasad? Wallahualam, selama dalam hati kita tidak ada rasa benci, ya, orang ini diberi kemudahan, maka itu bukan hasad. Ya, ada juga yang namanya ghibtah. Kita melihat punya saudara orang kaya diberikan harta banyak, kemudian dengan hartanya dia bersedekah dan kita ingin seperti dia, maka yang seperti ini justru boleh. Ya boleh, itu namanya ghibtah. Wallahualam. Ini ada pertanyaan tentang amalah, wallahualam ana tidak bisa menjawabnya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.